Singgahan kembali. Sekarang saya berada di pintu tol gate ya. Selamat datang di pelabuhan penyeberangan Merak. Di mana pintu tol gate ini ada 8 pintu tol gate ya yang dipersiapkan oleh SDP. Artinya ini di sini untuk mengurai kemacetan. Tapi saat ini kondisi masih dalam kondisi ramai lancar. Sekarang saya berada di pintu Dermaga 5 ya, di mana ada antrian kendaraan yang menuju kapal dalam kondisi masih aman terkendali ya, tidak terjadi kemacetan panjang. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang buat semua sahabat Lugas TV di seluruh Nusantara ya. Kali ini saya berada di Pelabuhan Merak, tepatnya ada di Dermaga 4 Pelabuhan Merak ya. Izin melaporkan situasi terkini bahwa arus mudik para pemudik ya, khususnya para pemudik pada hari ini tanggal 19 ya 2023 bulan April masih terlihat landai-landai saja, mungkin hanya ada sebagian kemacetan atau penumpukan yang seperti biasa aja ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita saksikan bahwa pelonjakannya belum begitu padat ya. Meskipun posisi di luar tol gate juga masih landai-landai saja, tidak ada terjadi kemacetan atau penumpukan di dalam pelabuhan. Informasi langsung dari Dermaga 4 Pelabuhan Merak, Lugas TV.